wabah korona tawa cop19 di C mawa pengaruh negatifkerpangsaha dekorasi begituuna gen0% bahanker dekorasi diimpor di Cina lantaran kugsi lewang dumei pesenanti di Cina Kateg tapi taate mawa pengaruh positif karena usaha sarta prakrakan nyun bahan dekorasi lokal anu jadi sesaran perubahan ku uppangsaha dekorasi. Kiwari pengusaha dekorasi kapangaruhan kumahabuna corona atau COVID-19 di Cina. Dinamprona Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia Nanang Kusnaini etahalte kacida gede pangaruhna. Pangnak itu genep puluh persen bahan kerdekorasi, kawas kembang seger tepi karotan diimpor di Cina. Eta pengusaha kungsi ngerasa lantaran pesanan di Cina ker-dekorasi, utamanya ker- acara pernikahan katek alatan mahabunda corona. Harga, maaf dari segi variatif produknya itu Cina luar biasa, banyak banget yang belum terpikirkan oleh pengusaha-pengusaha lokal per perindustrian pe per lokal ini mereka membuat kebutuhan untuk dekorasi seperti itu. Najan Kitu Ketua Aspedi Jawa Barat II Buana Ujang Suwarna Ngeceskin kategna stok bahan dekorasi Ticina jadi lolong kerangker produsen bahan baku lokal kawas nataharkan kembang seger tepi karotan. Eta teh alatan pengusaha dekor kudu robah ke produsen bahan baku lokal. Cek Buwana, tepat tani kembang di lelok Brastagi, Tepika, Lembang, Teh, Mimiti, Maka, Kembangan, Anusa, diimpor di Cina. Sekarang kesempatan petani lokal, petani bunga itu sekarang semakin berkembang. Di Brastagi, di Lembang, di Cipanas, di Malang, di mana-mana sekarang sudah mulai menanam tanaman-tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan lokal. Senajan tina faktor harga jeng variasi bahan produk dekorasi di Cina lebih murah turta ya, lantaran pengusaha dekorasi anuka paksa kudu robah ke produk lokal. Di Jawa Barat, produk keramik kernen dan kembang di jadi sasaran pengusaha dekorasi anusa memihna menggunakan fiber impor di Cina. Samalah produk tina kaca nyeta terarium anu asal nati warung kondang mimiti disaliarku pengusaha dekor. Budi Hartati, Bandung TV.